Kesulitannya mengondisikan subjek, apalagi pas nenek suki susah agak susah diatur, soalnya pendengarannya juga agak kurang. Terus pas diwawancarai, menjawabnya kurang. Lebih asik syuting dokumenter daripada fiksi, karena ya senang aja sih bisa tambah pengalaman. Kemarin kan syuting fiksi, sekarang dokumenter, jadi tahu dokumenter itu gimana. Kalau syuting fiksi ada patokan gambar, sedangkan dokumenter enggak ada. Alhamdulillah ya ternyata lumayan apa ya, senang, asik, ya juga buat pusing juga. Karena kebetulan, karena apa ya, anak-anak ini kan sekolah sambil mondok. Nah ini jadi eh, kami dari pihak sekolah harus koordinasi antara sekolah belajarnya di belajar di sekolah juga madin atau di pondoknya karena mereka harus menjalani dua kegiatan sekolah ini saya harus koordinasi ke guru sana sini izin sana sini nggak kalau kesulitannya paling subjek dari subjek cari cari rumah posisinya kan kemarin nggak ada keterangan rt berapa rw berapa cuma di pengadegan sedangkan pengadegan kan ya luas lah senang banyak pengalaman. Nggak kapok bikin film, karena dokumenter jadi banyak pengalaman, jadi tahu daerah sini, daerah sini, jadi tahu di sini ada nganti. Kalau nggak bikin dokumenter nganti, mungkin nggak tahu di sini ada nganti. Ya, harapannya film ini bisa nanti membuat anak dapat pengalaman banyak pasti terus bisa diikutkan di perlombaan. Kalau utamanya sih bukan lomba, pertama itu pengalamannya anak-anak karena ini baru pertama kali dia buat film, semoga ini anak-anak nggak -anak kapok mau buat lagi. Semoga filmnya bisa mendapat penghargaan dari festival-festival film. Semoga film ini dapat bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan dari festival-festival yang ada.